Ya tadi ini Gus, pertanyaannya yang dari Mas Kacamata itu rasio dari filsafat Cina itu apa? Lalu dari mana kah? Ya, dari tadi mana? Ya. Terus adaptasi Confucius dengan komunis sama belajar filsafat dari mana dulu, Gus? Baik, saya jawab dari pertanyaan terakhir saja, tidak apa-apa ya, ke Mas yang Kacamata. Belajar filsafat itu dari mana? Ya dari sekarang, Mas. Dan dari diri sendiri, itu tips yang paling gampang. Kemudian, lalu saya jawab ke Mas yang di belakang. Itu kalau nanya dari diri sendiri, dimulai dari sekarang. Ya dengan apa yang Anda punya, apa saja. Dari buku-buku itu ya. Kalau belajar sekali belum paham, belajar sampai 40 kali tidak apa-apa. Orang yang paling jenius di dunia ya, salah satunya dalam tokoh filsafat Islam adalah Ibnu Sina. Husain bin Ali Ibnu Sina, yang bukunya adalah Al-Qanun Fitib. Atau yang kita kenal dengan apa? Apa Al-Qanun Fitib ini? Yang paling, yang istilahnya apa? Ada yang tahu? Ada? Ya pokoknya traktat tentang medisin, tentang dunia kesehatan itu. Di Qanun Fitib ini dikemukakan ada diagnosa tentang 15.000 jenis penyakit. Tapi dia membaca bukunya Aristoteles itu, Aristoteles, dia tidak paham. Sampai 40 kali, sampai hafal. Baru setelah dia membaca buku pengantar dari Al-Farabi ya, Nasr Al-Farabi. Judul bukunya adalah Al-Jam'u Baina Ru'yai Al-Hakimain. Barulah dia paham itu. Jadi harus ada buku pembuka, buku pengantar ya. Seperti ini kan pengantar ini. Kan kelas pengantar ya, tadi ya katanya ya, yang disebarluaskan ya di dunia-dunia itu kan, Maya. Yang namanya juga pengantar, Mas, saya tidak perlu jauh-jauh mengantar itu. Kemudian kita jawab dari kacamata, kalau memang pengendalian diri, self-control atau self-cultivation tadi, di manakah posisi rasio? Saya kira ya di tempatnya, seperti biasa. Cuma beda paling elementer antara, sebenarnya perbincangan ini sudah selesai, di semua filsafat sudah selesai. Ratio, kemudian rationale, kemudian siapa katanya, katanya Aristoteles itu kan, manusia adalah animale rationale. Hewan atau binatang yang berpikir, katanya binatang yang bisa bicara karena dia berpikir itu. Rasio ini bukan semata-mata kecerdasan, pemikiran, nalar, tidak. Dalam makna yang sempit, rasio adalah chi tadi itu di filsafat Cina atau prana di India. Itu juga rasio itu. Dorongan dan lain-lain, energisitas, elan vitas, itu juga semua semua adalah rasio. Nah, bahkan begini. Kalau filsafat barat menganggap dunia ini sebagai grand machine, ya mesin raksasa berjalan secara mekanistik, filsafat timur menganggap ini grand mind. Yo, pikiran raksasa. Sekarang begini, coba ya, Anda memikirkan misalnya siapalah ya tadi yang tokoh dari Jepang tadi, maka Anda akan mendapati Jepang di sekeliling Anda. Misalnya Anda memikirkan tentang keindahan, maka di sekeliling Anda ada keindahan-keindahan semua. Coba gini saja, iman kita ini iman kelas apa? Kasih gambar saja dia sudah celananya sempit, kemudian sempoyongan dan sebagainya. Iman kelas apa kita ini? Paham gak kalian pernyataan ini? Ini gambar telanjang, Mas. Ya misalnya dia perempuan apa, masa celananya tiba-tiba sempit? Masa imannya begitu? Kok gampang banget itu loh di dalam diri kita terpengaruh oleh yang sepele-sepele, yang remeh-temeh gitu. Berarti dia belum di level self-cultivation tadi itu. Kok nalarnya, kok akalnya cepat hilang gara-gara gambar apa misalnya lah ya, gambar apa ya, kelinci misalnya kan, yang toko legendaris kan kelinci itu. SpongeBob. Iya, SpongeBob dan seterusnya. Dan gambar-gambar telanjang dan lain-lain lah misalnya. Kenapa kita sedemikian terpengaruh? Kok di sekertas itu? Nah, berarti kita tidak memiliki itu. Nah, sama dengan pertanyaan begini, kalau kita berbicara empirisme misalnya, di mana rasio itu? Iya, tetap dipakai rasio, hanya pengalaman-pengalaman empirik lebih dulu. Kalau bahkan karena ini filsafat lebih kuno ya daripada filsafat barat, tadi dikatakan 2000 tahun peradaban ini sudah dimulai, meskipun tokoh utama Confucius Lao Tzu itu abad ke-5 sebelum Masehi. Saya kira kedua orang ini nulis
Maka dua orang ini nulis, kemudian tapi ada yang katakan kalau Confucius tidak nulis, ya hanya berbicara, nanti muridnya yang tulis. Kemudian ada Maozu juga, pengikut-pengikutnya, sebelum ya nanti bertemu dengan Zen Buddhisme. Kalau begitu ya tetap dipakai. Dan tidak bisa manusia tidak berpikir itu, tidak bisa manusia menghilangkan rasionya itu. Mungkin teman-teman pernah membaca bukunya Donald Bicalne itu Within Reason atau Batas Nalar. Dua catatan saya pada buku itu, pertama adalah manusia ini bahkan, ini kan pengembangan dari teori psikologi kan, apa yang kita lihat di pikiran kita lihat di kenyataan. Bahkan seandainya manusia ya memikirkan sesuatu yang tadinya tidak ada, tapi ia melihatnya dalam pikiran, nanti akan ada di kenyataan itu. Orang belum pernah lihat sepeda motor, tapi dia lihat di pikirannya dan nanti ada di kenyataan. Terus begitu kan, mainan-mainan, alat-alat bantu buat bikinan Cina, Anda tidak pernah melihat di kenyataan, Anda lihat di pikiran. Jadi, apa dulu orang lihat HP, ya kan? Tidak pernah, tapi dia melihatnya di pikiran, nanti menjadi kenyataan. Jadi sebenarnya dipakai terus. Lalu pertanyaan ini hubungannya Mao Zedong ya, Mao Zedong itu tidak hubungannya dengan komunisme. Mula-mula saya ingin bertanya kepada Mas Krishna, komunisme yang Anda pahami itu apa? Kebersatuan gitu. Sama katanya mungkin komune gitu. Kalau yeah, dari penjelasannya Dr. Valentino yang kemarin, kan negara itu untuk semua kesejahteraan ya dan semua. Ideologi, sistem pemerintahan atau sistem pasar? Ideologi ya. Dan terus yang sekarang pernah dipakai sebagai cara mengatur negara gitu. Sekarang parpol ya kan, ada macam-macam lah, banyak sekali ya. Saya ingin mengabaikan itu semua. Sekarang bisa nggak Anda hidup sendirian itu? Kalau tidak bisa, dengan sendirinya kita komunis sebenarnya, dengan sendirinya kita sosialis dalam makna yang sempit ya. Cuma begitu hal-hal ini dimasukkan ajaran-ajaran, ideologi-ideologi, begitu ia kita masukkan ya, kita input ke dalam satu institusi atau lembaga, maka kerap kali ia mengalami piorasi atau penyempitan makna. Sekarang ya orang-orang bayangkan uang 50 ribuan, 20 ribuan keluaran terbaru uang PKI katanya, ada gambar apa. Tapi dia mau sama uangnya kan, dengan komunis katanya anti itu ya, tapi dengan uangnya mau, Palu Arit atau apa. Ini setelah menjadi partai, Palu ini kan simbol tukang bangunan mas, kuli bangunan, kerja di bank ya bangunan ya. Kemudian Arit ini simbol petani. Apa yang salah dengan mereka? Ini simbol kesejahteraan dari proletariat sebenarnya, kaum tertindas, simbol perlawanan mereka, perlawanan Ustaz Taufik. Dan komunisme internasional sudah buyar tahun 92 bersama dengan hancurnya Soviet, runtuhnya tembok Berlin. Kok baru takutnya sekarang? Terutama di momen politik ya kan? Maksud saya begini, sudahlah kalau enggak ngerti itu enggak usah bicara. Dia taunya apa? Taunya demo Pak, bawa bentungan, sudah bawa itu saja enggak apa-apa. Enggak usah kamu ilmu, nanti salah semua. Dia tidak punya kompetensi bicara komunisme kan? Tiba-tiba bicara komunisme, ya salah nanti itu. Nah, sudahlah kalau bakatnya baca ayat 1 dan bawa pentungan, udah itu saja, ditekuni dengan baik ya, siapa tahu nanti masuk penjara atau apa sebagainya. Perintah agama dalam kitab suci saya, dalam Quran itu, jangan ikuti orang yang bodoh itu. Jelas itu. Nah, dalam hal ini mengapa konfusianisme tadi tidak dibawa di situ? Konfusianisme sebagai agama, dijadikan agama. Kan tadinya filsafat, lalu menjadi tradisi, lalu menjadi norm and value. Kan budaya kan itu, norma dan nilai-nilai. Kemudian jadi moral apa, etika macam-macam, baru nanti jadi agama. Makanya sama dengan filsafat Cina kemarin yang autentik ya. Yang asli, yang autentik itu dengan Hinduisme, Buddhisme yang kita kenal sekarang, ia sudah sama sekali berbeda. Dan politisi ini mas, ia bisa nampak lebih islami daripada yang paling islam, politisi itu. Kapan politisi pakai tasbih, wiritan, pakai kopiah hitam, kapan? Kalau ketangkep KPK, dia pakai tasbih, wiritan, ya kan, dan sebagainya. Dia bisa lebih
lebih agamis daripada kaum agamawan, daripada kaum beragama atau bahkan dari agamawan itu sendiri. Dan memang agama gampang sekali dipolitisasi sedemikian rupa dan lain-lain. Jadi sebenarnya di situ sudah tidak, ia sudah bicara will to power atau der Wille zur Macht, katanya Friedrich Nietzsche itu. Dia sudah bicara kehendak berkuasa, bahwa dia menggunakan sosialisme ya, menggunakan sosialisme, dia gunakan konfusianisme. Ia hanya komplementer, pelengkap untuk ia pijakan ya, entry point untuk si penguasa tadi menggapai tujuannya dan ingin berkuasa. Lalu kita tahu kan gerakan 212 itu gerakan agama atau gerakan politik, dan populisme kanan itu kita lalu jadi tahu, oh ternyata ini bukan gerakan agama. Kalau saya sebelum itu sudah tahu itu, saya sudah lihat tampang-tampang mereka itu, ini jelas tidak mewakili agama, agama yang saya tahu nggak begini. Nah, tapi banyak orang tertipu. Mana teriak-teriak di jalanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Mas Rio, sami Allahu liman hamidah. Di sebelahnya. Mungkin demikian. Jadi, ia tidak ada hubungannya dengan itu. Dan biasa ya. Anda mungkin pernah tahu siapa bosnya klub bola AC Milan, Silvio Berlusconi. Itu menjadikan industri sepak bola sebagai pintu bagi ia menggapai kekuasaan sebagai Perdana Menteri. Dan biasalah itu, olahraga, industri, agama, apapun bisa diboncengi itu. Erick Thohir juga. Iya, itu juga Erick Thohir. Dia menjadikan apa? Ya pokoknya ya, seperti itu. Kekuasaan juga. Makanya kata Nietzsche itu manusia yang paling inti yaitu will to power, der Wille zur Macht, kehendak untuk berkuasa. Kita pegang apa saja kita ingin kuasai. Anda mainan HP, Anda ingin menguasai HP itu, meskipun kenyataannya Anda dikuasai oleh HP tadi. Bikin usaha apa, tembikar tadi ya, tembikar apa, kendi apa, gentong-gentong, Anda ingin menguasai itu semua. Dan seterusnya. Mungkin demikian ya. Terima kasih, selamat malam.